Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Papi Kembar. Ya ampun, kembali lagi bersama Papi Kembar ya. Gak bosan-bosannya Papi berbagi ilmu, berbagi pengalaman ya teman-teman ya. Ini Toyota Calya 1,2 tipe G mengalami bocor karter ya teman-teman ya. Mengalami bocor karter. Nah, kemudian di sini suara mesinnya sudah kasar ya teman-teman ya. Suara mesinnya sudah kasar, ini sudah ditambal di luar, kemudian coba dihidupkan. Nah, suaranya itu seperti mesin jahit teman-teman ya, atau seperti mesin diesel lah. Jadi kemungkinan besar metalnya sudah gulung. Nah, nanti proses pembongkaran karternya kita coba lakukan. Setelah itu kita lihat bagian-bagian dalamnya ya. Ini adalah proses pembongkaran karter teman-teman ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa, kerusakannya bagaimana, dan cara penyelesaiannya. Oke, lanjut teman-teman. Oke, sahabat, turun kartonnya. Kita langsung bongkar mesinnya teman-teman ya. Ya, karena apa? Karena dia karternya nyatu dengan front case. Nih, dia harus buka front case juga sekalian aja. Nanti kita turunin, kita servisnya di bawah aja ya teman-teman ya. Ini dia juga harus nyopot persnelengnya. Ini persnelengnya masih yang manual ya. Masih yang manual. Kita lepas semua drive shaft-nya. Drive shaft-nya kita lepas semua. Ini dia drive shaft-nya. Kemudian bagian sebelah sini juga dilepas. Nah. Ini ya. Kita lepas bagian drive shaft-nya teman-teman ya. Tap-tapnya. Oke, nanti kita turunkan mesinnya sekaligus. Oke, teman-teman. Ini dia mesinnya udah hilang ya. Udah turun. Kita lihat nanti di perbaikan mesin, mesinnya seperti apa. Oke, ini dia sahabat ya, mesinnya Calya 1,2. Nanti kita proses bongkar persnelengnya dulu ya. Nih, sneleng manualnya kita bongkar dulu, kemudian nanti kita proses bongkar front case. Bongkar bagian front case, tapi kita coba buka dulu di yang di bagian karter tanpa buka front case yang ini dulu ya. Oke. Okay. Nanti perbaikannya gimana? Ikuti terus videonya. Oke, okay, sahabat, di sini dimulai pelepasan ini ya. Sneleng. Sneleng manualnya kita mulai coba lepas. Ini lumayan repot juga kalau tidak ada engine stand ya, atau dudukan atau gantungan mesin. Jadi ini kita bukanya secara manual saja. Lumayan agak rumit sih lihatnya. Ini karena mungkin karena pertama kali buka ya, jadinya masih agak seret. Nah, kita pelan-pelan saja, coba kita buka.
Kalau itu belakang kamu, Kak. Siap. Gosong, nomor 2 gosong, nomor 3 sama aja, nomor 4 nya juga mulai nih panas. Waduh, ini lumayan ini ya, lumayan parah penyakitnya teman-teman ya. Paling nanti kita buka dulu metalnya, kita coba dulu buka yang satu ini dengan yang ini ya. Kalau piston itu mudah-mudahan sih nggak apa-apa, tapi kalau yang ini nomor 3 udah warnanya empat warna hitam, ini hitam, yang ini masih bagus ya warnanya, ini sama ini masih bagus. Yang rusak ini nomor 3 sama nomor 4. Oke, kita lanjut pembongkaran. Ya sahabat ya, ini metal nomor 2 masih bagus, tapi kita bandingkan dengan nomor 3 ya. Nomor 3 gulung ini habis nih teman-teman ya. Ini sampai gosong. Ini ya perbandingannya. Kosong ini bagian metalnya. Nah ini masih bagus metalnya ya. Oke sahabat, kira-kira ini pembongkarannya sudah selesai ya. Apa aja yang kita harus ganti akibat karternya bocor? Yang pertama kita ganti ini teman-teman ya, ini sudah tidak layak lagi, sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Paling nanti yang diganti crankshaft teman-teman ya, crankshaft, kemudian stang seher-nya 2, yang satu ini udah bengkok ya teman-teman ya. Nah ini udah bengkok teman-teman. Nah dengan yang ini, yang 3 dan 4 ya, 3 dan 4 kita ganti. Kemudian metalnya ini kita ganti semua, metal duduk, metal jalan ya. Nah semua metalnya kita ganti kecuali truss bearing ya, metal bulannya tuh teman-teman ya. Jadi permasalahannya situ. Jadi buat teman-teman semua, hati-hati kalau mau ganti metal mobil-mobil baru sekarang, dia sudah menggunakan bearing selection ya, ada angkanya. Oke seperti ini dia teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman ya, ini ada angkanya. Jadi ini angka jadi 2 3 3 3 3, dia pemakaian angka itu terletak di sini 1 2 3 4 5 ya. Ini 1 2 3 4 5, jadi yang atas itu menggunakan 3. Nah ini teman-teman ya, ini dia angkanya. Jadi kita nggak sembarangan ganti metalnya ya, enggak sembarang ganti metalnya teman-teman ya. Ini angkanya 3 3 3 3 2.
Nah, sedangkan yang di sini, nah, sedangkan yang di stang share juga ada teman-teman ya, dia ikut di menggantinya, ikut di nomor ini. Nah, cari barangnya pakai nomor, ke nomor 2. Oke. Penambahan lainnya paling perpak deksel, lem, kemudian seal-seal. Udah teman-teman, itu aja ya. Kita meminimalisir dananya. Kalau seal-sealnya kalau masih bagus, kita nggak ganti gitu teman-teman ya. Oke. Semoga bermanfaat ya. Jadi buat teman-teman semua yang baru awalan membawa mobil, itu harus tahu ya indikator-indikator yang ada di dashboard mobil. Oke, nanti kita belajar indikator di dashboard mobil apa sajakah, dan kemudian itu lampu apa sajakah. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.